Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan Mas Bro Painting. Ini adalah panelan kap mesin Toyota Kijang Innova ya, sama spoilernya, spoiler bagasi belakang. Jadi ini sudah cetakan dari luar ya. Kemarin tuh di sini pada ngangkat atau keriting ya, nggak kuat si catnya. Dan di sini sudah di epoksi juga. Dan ada rasa was-was juga ya, kalau ditembak langsung dengan cat PU ngerinya bisa ngangkat dan mau nggak mau harus dikerok ya. Dan untuk mengantisipasinya saya gunakan dasaran dengan cat NC, dan ini cat NC nya ya, saya gunakan dari Penta Super Gloss ya, ini NC black plate. Nanti akan saya saring lalu dimasukkan ke spray gun, lalu disemprotkan ya sampai merata. Dan setelah selesai pengecatan, tunggu pengeringan, lalu dicat dengan menggunakan cat piuh. Dan ini catnya ya, warna black muka. Baiklah, selamat menyaksikan proses pengecatannya untuk panelan Kijang Innova ya. Selamat menyaksikan. Dan hasilnya seperti ini ya, kalau dicat dengan menggunakan cat NC langsung ngedok ya, apalagi catnya cat black plate ya. Tunggu pengeringan, dan ini sudah bisa diampas ya. Tunggu dulu saja sebentar, 5 atau 10 menit ya, nanti akan diampas. Setelah selesai pengampasan, lalu dicat dengan menggunakan cat PU ya. Begitu prosesnya. Baiklah, selamat menyaksikan. Lalu dilap ya dengan menggunakan teklop. Dan ini step terakhir ya, pengecatan untuk cat piuhnya.
seperti ini prosesnya. Ini saatnya naik QR code ya. Ini sudah dibikinin QR code-nya. Dan akhirnya alhamdulillah selesai sudah ya proses pengecatan dua panel spoiler sama kap mesin untuk Kijang atau Toyota Kijang ya, Toyota Kijang Innova warna black mica. Sekali lagi mohon dukungannya di like, di komen, di share dan juga di subscribe. Terima kasih.